Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bangga mempersembahkan aneka rasa takoyaki santik. Apa saja sih rasanya? Ini dia. Ada telur puyuh. Selain telur puyuh, ada sosis. Juga ada bakso. Dan ada pula kepiting. Dan yang jualnya cantik dan terampil. Kita lihat sedang menaruh berbagai rasa, aneka rasa dari takoyaki ini. Ada dua telur puyuh, ada kepiting, dan ada pula bakso dan sosis. Selanjutnya kita lihat disiram dengan adonan dari takoyaki tersebut. Ditunggu agar menjendal dan dibentuk kelendong-kelendong. Seperti apa sih penjualnya? Nah, malu kan? Ini dia penjual takoyaki santik. Sudah mulai menjendal dan bisa dibentuk masing-masing gelendong takoyaki. Kita lihat cara membentuk gelendong dari takoyaki tersebut. Sudah terbentuk gelendong-gelendong sempurna. Dan kita lihat bagaimana mengangkat gelendong-gelendong dari takoyaki ini. Gelendong demi gelendong takoyaki ini pun diangkat dan dimasukkan dalam kemasan untuk disajikan kepada para pemesannya. Dan tetap dengan senyum, penjual takoyaki cantik ini pun memberikan takoyaki yang sudah matang kepada pembelinya. Demikian pemaparan kami tentang takoyaki cantik. Terima kasih Anda telah menonton video ini.